Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi ke vlog sederhana saya, Mama Bika dan Mama Sanun. Pagi-pagi sekali saya beres-beres rumah karena kakak Bika hari ini masuk pagi. Biasanya sih masuk siang sekolahnya, cuman hari ini beda, masuk pagi khusus ya maksudnya. Gak tahu deh, pokoknya dapat info di grup itu masuk pagi gitu. Saya kalau pagi kakaknya masuk pagi gitu, maksudnya saya buru-buru sekali beres-beres rumah. Gak bisa saya ninggalin rumah, keluar rumah itu masih berantakan gitu rasanya tuh. Gak tenang pikiran ya teman-teman. Jadi rapi dulu baru nganter kakak ke sekolah. Dan ini kakak udah nyampe sekolahan, dan pas sampai ke dalam sekolahnya itu mepet banget ternyata teman-teman, udah bel. Mamanya kelamaan beres-beres, terlalu mepet jadinya. Tuh kakaknya udah buru-buru masuk. Dan kembali lagi ke adik Sanum. Dia kalau nungguin kakaknya sekolah pasti jajan, bolak-balik jajan. Kesukaan dia itu kalau nganter kakaknya itu bolak-balik jajan. Suka banget dia. Terus pas siangnya ya teman-teman, lanjut lagi saya nganterin kakak Bika buat berangkat ngaji tahsin. Kakak Bika itu kalau siang tuh jadwalnya ngaji tahsin. Nah ini udah nyampe ke tempat pengajian kakak Bika, dan Sanum juga ikut lagi karena di rumah gak ada orang. Itu keseruan kakak Bika bercanda sama teman-temannya, seperti itulah teman-teman. Dan lihat ada yang tidur, Sanum ketiduran nungguin kakaknya ngaji, kasihan banget. Tapi gak apa-apa, bismillah ya Sanum, saya biasain buat ikut kakaknya ngaji biar nanti terbiasa ngaji. Terus tadi pulang ngaji juga sempet beli sayuran tuh, beli kangkung, terus ada beli ayam, beli tomat, sama beli cabai. Rencananya sih hari ini mau masak tumis kangkung, ayam goreng, sama sambal tomat gitu teman-teman. Oke. Sekian ya teman-teman vlog hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dan mendukung video kok saya, vlog saya, keluarga saya. Terima kasih. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata dan kata-kata saya itu masih kurang tertata ya teman-teman. Mohon kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.